Saudara, berdasarkan penilaian semasa Kementerian Kesihatan KKM, berkuat kuasa serta-merta, pemakaian pelitup muka dalam kawasan tertutup kini atas pilihan. Bagaimanapun, pemilik premis berhak menentukan sama ada pengunjung wajib memakai pelitup muka atau sebaliknya. Ada beberapa setting yang masih diwajibkan. Pemakaian pelitup muka masih diwajibkan bagi situasi berikut. Kos sekiranya bergejala ataupun COVID positif, mesti pakai pelitup muka. Dua, apabila menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam seperti bas, kereta api, taksi, termasuk perkhidmatan e-hailing, ya, termasuk kenderaan e-hailing, kapal terbang serta bas, van pekerja dan van sekolah, ini masih wajib dipakai pelitup muka. Ya. Dan setting seterusnya yang wajib pakai pelitup muka masih adalah semasa berada di fasiliti kesihatan ataupun penjagaan seperti hospital, klinik, rumah penjagaan, pusat hemodialisis atau yang setara dengannya. Masih wajib. Kawasan-kawasan lain semua sudah menjadi optional. Tetapi KKM amat menggalakkan agar pemakaian pelitup muka terus diamalkan. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin mengumumkan demikian dalam sidang media khas di Ibu Negara.